ini dia cari adiknya, adiknya pilot, yeah. Pilot tempurnya Jepang, yeah. Karena waktu itu berita dia bilang sama-sama satu rombongan dari, yeah, Jayapura bergeser semua, yeah, karena logistiknya semua dihabisi dengan Amerika, yeah, lari satu rombongan, yeah. Nah, termasuk adiknya bilang kok kira-kira korbannya sekitar dangkeng, dia bawa memang peta, ada dua peta waktu itu dia bawa. Peta lama dengan selain peta. Grup itu ada juga? Belum grup pernah ada Jepang masuk. Tadi Yaguchi belum masuk sini. Yaguchi sebetulnya sudah pernah naik kari to pakai Johnson, tapi tidak bermuara. Artinya mungkin ketong sampai di berapa puluh kilo dari muara. Oh, enggak. Dulu anggota Koramil, yeah, yang kawal dengan anggota Polsek, pas di muara ada TPN. Yeah. Jadi dia masuk di muara, masuk begini markas di sebelah tuh stepping, ya. Nah, dia mundur mungkin satu bulan kemudian masuk lagi, ya. Nah, dia bilang coba cari itu Pak Hatta itu, saya bilang kenapa, nah, kita mau naik di tori tapi kita takut di stepping, mari mari saya kawan, sudah Johnson 2 sudah markas stepping di atas begini kita di bawah, saya panggil mari sini, lempar rokok naik dengan kopi apa. Ya salah untuk kakak ada lewat ini. Ya itu ini tiga kalinya, dua kali tembus ke sini. Pertama bukan saya yang kawal. Jangan takut karena dia bilang kita dihadang nanti. Saya naik lempar rokok saja dengan gula apa sudah terlewat. Nah ini sudah tembus di situ. Itu baru kali itu ada yang masuk. Orang Tor ini tahu semua, belum pernah ada Jepang cari lokasi markas selain yang ini. Jadi bisa nanti Bapak hubungi ini saja, nomor teleponnya kan ada. Masih hidup kau. Ya mudah-mudahan. Yang saya dapat berita dari anaknya Haji Kati, Haji Abbas, bahwa itu yang perempuan muda ini yang biro perjalanan sudah meninggal. Sudah meninggal katanya, gitu. Tapi kalau ini enggak tahu, belum ada berita. Pernah datang satu kali ke Kabupaten Sarmi, sidang pleno pertama Kabupaten Sarmi di Dewang. Oh, datang cari saya di Polsek. Pas waktu itu saya di Polsek, apa di dari Polres. Polres belum ada, masih Polsek. Saya pimpin anggota tiap malam pengamanan di sidang. Beliau datang cari saya di Polsek. Dia bilang, mana Pak Hatta itu? Ngajak lagi. Saya bilang, nanti kasih anggota. Tadi atas tahu itu lokasi. Mana itu. Ada di belakang. Kalau di Boden juga tersebar, ada dulu, ya, orang-orang kampung temukan sangkur-sangkur Jepang, helen Jepang. Tapi jauh dari sini Boden. Itu naik lewat Kalibu, naik lagi. Jauh perjalanan. Itu kalau beliau perjalanan satu hari baru bisa tembus. Lumpur-lumpur itu jangan main-main. Boden. Nah, ya, itu Boden. Bisa Boden kalau lewat Takar naik, kalau jalan Takar, Sumarindo. Turun, itu, nah, itu boleh. Dari situ. Takar? Takar dari bisa. Takar. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jalan logging. Itu harus mobil double handle semua. Hiluxa, Strada, atau Ranger kah? Ranger. Ah, ini ada peta ini. Peta ada peta kabupaten. Sarmi bisa. Mana dia? Bupare ini kan toko. Togonpo itu Bupare. Bupare. Ya. Mana? Ini kan Bupare. Togonpo. Ini Togompo sudah di pinggiran kali kan? Pinggiran kali, iya. Ini Kabupaten Sarmi. Grem. Grem, wah, kalau Grem mana? Ini bahasa-bahasa bahasa dulu kampung, semua ini. Bahasa dulu. Jowono, Sapron Tani. Nah, ini sudah Sapron Tani yang baru dilewati ini. Saprong, Sapron Tani dia naik sini. Oh, ini mengarah ke Sarmi, lari ke sini. Ini Sarmi di sini. Kampung 16 di mana tadi itu? Weyen. Di masuk Sewan ini, Sewan. Ya, Sewan dia. Ini kampung 16 Sewan, Sapron. Ini berarti kita udah posisi posisi di atas ini. Ini mana Bupare tadi? Bupare, ini Bupare. Tagompo, Tagompo. Berarti kita di sini. Apa ini? Konos. Konton Tikairo. Ini bisa menente sudah ini. Ya, menente. Ini kita ada di sini. Di sini posisi kita di sini. Jadi, Bapak, selama sekian tahun terakhir ini nggak ada laporan dari masyarakat bahwa kita menemukan tongkraknya atau tulang berulangnya kayak gitu-gitu. Tidak ada. Belum, kami ya, belum ada. Kami dari Koramil maupun Polsek belum pernah. Nah, itu bisa laporan. Jadi karena
Tok ada pun sudah tertanam, tertumpuk dengan daun-daun tanah. Kalau karito banjir, kan banyak penguapan penguapan air. Itu yang dulu waktu kita naik kan itu bukit. Tapi mungkin saja ada begini cerita seperti tentara Jepang itu waktu itu kan kerapalannya luar biasa sudah jalan kaki satu bulan lebih dari Jayapura. Sesampai di sini mereka bawa paling tidak itu tempat air minum sama tempat masak mesin. Terus satu pisau pendek untuk yang untuk pasang untuk senapan itu. Ini tiga barang saja mereka bawa. Jadi tapi bisa juga mereka tukar-nukar dengan masyarakat setempat. Cari pisang atau apa, babi gitu. Itu tempat-tempat barang-barang benda itu masih disimpan oleh masyarakat sekitarnya gitu. Kira-kira. Kalau masyarakat sini, saya tugas dari tahun 88. Iya. Berupa peples, belum pernah saya lihat di masyarakat bilang ini ada helm Jepang. Karena helm Jepang dibawa orang Madura itu. Kalau yang kita naik yang naik itu sana itu saja. Karena masyarakat jarang ke tempat itu. Jarang. Saya mencari macam berburu, mencari makan di hutan masyarakat lokal ini jarang naik di tempat itu. Jadi di markas itu sudah yang kita korek-korek itu. Bongkar-bongkar itu apa istilahnya tumpukan daun-daun. Nah, kita temukan apa berupa peples, sangkur, helm dengan apa lagi? Ada macam peples mungkin daun belah untuk daun pakai macam alat masak. Bakar dia dikasih lubang-lubang baru. Mungkin daun bakar-bakar daging di situ. Daging, steak mungkin dikasih. Jadi ada berapa? Dia kasih masuk di kantong-kantong. Dia bilang, "Bapak ini saya bisa bawa, silakan bawa. Nanti kan keluarnya nanti kan dibiak. Apakah diizinkan dibiak bawa atau tidak?" Kalau biasanya kan tulang dibakar dulu dibiak, baru abu tinggal abu dibawa keluar. Karena ada pembakarannya di sana tuh. Nah, begitu. Ya saya bilang silakan dibawa. Nanti di pintu dibiak mengizinkan tidak, itu haknya di sana sudah. Kami di sini kalau di sini tidak ada masalah. Karena pada waktu itu jadi ada bawa semua. Dan jadi semua merek-mereknya dia gosok. Memang pertama dia ini Pak, dia apa? Dia tolak. "Ah, ini Amerika." Saya bilang, "Tidak mungkin Amerika. Amerika di udara kok." Tidak mungkin dia tidak kejar kok di darat. Toh? Nah, baru kita membersihkan. Bersih. Tapi kemarin tuh di daerah mana tuh ditemukan US juga Amerika sekutu punya. Itu di Muffin, di Oiske. Oiske. Kan markas di sini Pak, di Pulau Yamna markasnya Amerika. Pulau Yamna. Di Pulau Yamna itu markasnya Amerika. Masih peninggalan pesawat tempurnya ada di situ. Ada tapi sekarang masih ya. Nah. Tapi yang ada peluru apa peluru senjata laras panjang itu yang dipakai di Mesir Jepang. Iya, Jepang. Itu Jepang. Tiga Jepang. Yang Jepang punya. Kalau dari hall mapping yang tadi Bapak naik di sini yang ada bekas perusahaan punya penampungan kayu ya kiri-kiri kita naik. Nah, itu memang markasnya Jepang dari hall mapping itu. Itu sampai naik di Tanjung Batu itu Jepang duduk. Karena dulu pertama saya naik di Muara Tor itu masih rumah bulak masih ada itu. Orang bilang rumah-rumah bulak yang Jepang punya. Masih ada dulu rangka-rangkanya. Sudah habis tumpuk-tumpuk di situ aja. Di situ bawa Madura. Madura yang bawa-bawa. Terkena sampai di Jepang. Jepang, Madura yang bawakan helm. Jadi memang di orang menurut cerita orang-orang tua yang ada di sini yang sudah tua-tua itu Jepang ini tersebar di hutan ini sampainya di Boden. Tapi sebagian besar bermarkas yang saya bilang tadi di Dangkin situ. Karena naiknya dari sungai yang tadi sungai Bir. Di situ naik mendarat. Akhirnya penduduk di situ menyeberang kali. Iya. Kalinya yang ada kampung sekarang penduduk yang di situ di rumah Pohari di bukit dia menyeberang ke sebelah sini karena takut orang Jepang karena sudah banyak katanya karena Jepang sudah kelaparan dia bilang dia minta dia puana kecil mari ke puana. Jepang tidak mau ada masih ada siapa dulu saksi hidup itu bilang kalau anak ini dulu saya kasih Jepang mungkin sumati kapa jadi banyak juga dia bilang orang-orang tua ada di sini dia bilang
ada Jepang itu tak gantung. Dia mungkin sama-sama sendiri mungkin makan dagingnya karena lama. Oh, itu sudah terbiasa banyak. Memang. Kanibal. Ya, ya, sudah. Ya, sistemnya kayak kanibal sudah. Jadi dia mungkin karena sudah putus asa, tetap mati lapar, dong gantung diri. Temannya yang masih hidup, bisa, nah, ambil dagingnya supaya dia bisa bertahan hidup, menyampaikan nanti ke Jepang bahwa disinilah. Nah, makanya beliau yang tadi saya bilang, satu tentara Jepang ada ikut, saksi hidup, tapi dia juga sudah bingung. Nah, sudah bingung, dia tinggal kita dari Sarmi. Dia bilang, saya tidak tahu lagi. Nah, dia bahasa Indonesia tidak mengerti, tapi ada kan juru bahasanya yang tataku, yang perempuan muda ini. Dia bilang, kira-kira di mana? Nah, nanti kita sebut sungai apa di Ebram ini, sungai Ebram. Nah, dari sungai Tor menyeberang masuk begini. Dia bilang, ya, sungai Ebram. Ebram. Saya tinggal di situ berapa tahun. Dimana dengar bunyi pesawat, sembunyi lagi. Beliau itu kaki tinggal, kaki besi dua-dua ini. Dua-duanya sudah amputasi. Dia umur sudah berapa puluh tahun dia. Kadang. Sudah pakai tongkat dua, dia jalan di hutan. Badan gemuk, pendek orangnya. Itu bekas salah satu saksi hidup. Sejarah itu. Ya. Tinggal berapa yang hidup, dia bilang? 80 kah 300 dari sekian ribu manusia ini. Ya, cerita itu di kita itu. Dia bilang itu terpisah dari yang ada di Sarmi, Yagamata yang ada tugu di Sarmi. Itu provinsi batalion sendiri Yagamata. Makanya dong berusaha waktu itu dia cari bukti tulang ke apa. Saya bilang kalau memang mau ibarat mau pencarian tulang, tidak boleh datang hanya satu hari, pulang lagi. Sekalian bermarkas di camp ini, hutan yang ada markas yang bukit ini, dengan jalan kita pembersihan daunan dulu, ya mungkin daun-daun kita kumpul bakar-bakar dulu, toh baru tinggal dasar tanah di sini dikorek, toh itu pun kita korek-korek di bawah pohon, nana dong korek-korek, ada apa peples, itu hanya waktu kita hanya berapa jam saja di atas itu, dapat, ya kita korek-korek, jadi kita suruh masyarakat menyebar, korek, karena dia kasih hadiah. Siapa yang temukan, dia kasih hadiah. Jadi sempat dia kamera ambil gambar semua. Bahwa nanti ini di Jepang, dia ibarat direklamikan, diiklankan di TV.